Halo semuanya, balik lagi ke channel aku, Fatian RM. Di video kali ini seru banget karena aku bakal bahas skincare lagi yang udah aku cobain. Kalian penasaran gak skincare apa? Yes, skincare itu adalah dari Nature. Di sini udah ada beberapa produk yang sudah aku pakai ya. Lu ada banyak, ya ini dia produknya. Dan ada ini juga. So, without any further ado, let's jump to the review. Bakalan aku review adalah Nature White Brightening Face Wash. Jadi dia itu punya teknologi whip foam teknologi yang bisa mengangkat radikal bebas, debu, kotoran yang ada di wajah kita dengan sempurna dan tetap meninggalkan kulit kita jadi lembab. Karena biasanya kan kalau cuci muka itu suka bikin muka kita jadi kering. Nah, kalau misalkan pakai facial foam ini tuh enggak sama sekali karena teksturnya tuh benar-benar bikin kulit kita jadi lembab after pemakaian facial foamnya. Buat kalian yang punya kulit kering dan bermasalah sama facial foam, kayak susah banget cari facial foam yang cocok buat kulit kering atau normal, kalian harus cobain ini karena yang tadi aku bilang, after pemakaian kulit kalian bakal jadi lebih lembab. Terus yang kedua itu adalah Nature White Brightening Serum. Ini itu bisa mencerahkan muka kamu dalam waktu 14 hari aja. Kenapa? Karena dia tuh ada gel network system. Formula aktifnya tuh mudah tersebar ke seluruh wajah kita dan benar-benar ngeresap ke dalam kulit. Dan yang lebih aku suka banget itu adalah aplikatornya. Biasanya kalau misalkan serum itu kan kayak dipipet gitu, kayak kita tuh harus kayak ambil terus gini masukin lagi. Nah, kalau ini tuh enggak. Jadi dia tuh udah kayak gini bentuknya, jadi kayak tinggal di curut gitu, terus kita aplikasiin ke wajah. Dan ini tuh nggak lengket sama sekali, cepet menyerapnya, dan aku tuh ngerasa muka aku tuh jadi lebih cerah lagi setelah pemakaian 14 hari. Kalian bisa lihat muka aku hari ini fresh banget, dan aku minim banget make upnya. Aku cuman pakai day creamnya dari Nature, terus aku tambahin concealer sedikit-sedikit di bagian-bagian jerawat yang masih bandel. Tapi so far aku suka banget sama pemakaian si serum ini selama 14 hari. Buat kalian yang lagi serumnya abis dan pengen cobain serum yang harganya super affordable, kalian harus give it a try ke Nature White yang Brightening Serum ini. Efeknya tuh gimana sih setelah pemakaian 2 minggu Nature White Brightening Serum ini? Kalau di aku sih, aku ngerasanya bekas jerawat aku tuh lebih memudar, terus muka aku jadi lebih lembab dan lebih cerah gitu. Efeknya tuh bener-bener natural, tapi tuh bener-bener kelihatan dalam 2 minggu. Nah, selanjutnya ini juga produk favorit aku dari Nature White. Kenapa? Karena si day cream ini tuh kayak bikin wajah kita setelah pakai ini tuh kayak satu tingkat lebih cerah lagi, tapi nggak jadi abu-abu sama sekali, cuman kayak bikin brightening effect gitu ke wajah kita after pemakaian day creamnya. Selain itu, Nature White Brightening Day Cream juga ada SPF-nya. SPF itu 18 PA++, dan itu bisa melindungi kamu dari sinar UVA dan UVB. Jadi jangan sampai keluar nggak pakai day cream yang nggak ada SPF-nya, okay? Jadi kalian please jangan di skip day cream ini, karena aku ngerasanya after pemakaian si day cream ini tuh muka aku yang misalkan lagi kusam gitu jadi lebih segeran lagi karena dia ada efek tone up, ada efek brighteningnya, tapi nggak bikin muka jadi abu-abu. Love banget. Jadi udah nggak ada alasan lagi buat kalian males skincarean karena ini step by stepnya super simple dan gampang banget. Diawali dari facial wash, terus kalian bisa dilanjutin pakai serumnya, dan kalian bisa diakhiri dengan day creamnya. Nah, kalau misalkan malam hari, kalian bisa lakuin step yang sama tapi kalian tinggal ganti pakai night creamnya. Ini night creamnya juga aku pakai dari Nature Brightening Night Cream. Fungsinya Nature Brightening Night Cream ini itu dia untuk menjaga dan menutrisi kulit kita di malam hari. Jadi bangun tidur tuh muka kita jadi lebih plumpy, jadi lebih cerah. Kenapa? Karena ada kandungan bahan aktif di dalamnya. Yes, di dalamnya itu ada glutathione dan olive yang bisa melembabkan dan mencerahkan kulit kita. Jadi intinya memang night cream itu supposed to be like that, yang bangun tidur tuh muka kita jadi lembab dan jadi lebih cerah. Gak cuman itu aja kandungannya, tapi mereka juga ada macadamia oil dan shea butter. Itu tuh fungsinya untuk ngelock kelembapan di wajah kita. Jadi lagi tidur tuh mukanya tetap lembab. Apalagi kalau misalkan kalian tidur yang pakai AC kayak aku, harus banget pakai produk-produk yang kayak gini. Kenapa? Karena kan AC itu bisa bikin kulit muka badan jadi kering gitu kalau misalkan kita pakai AC setiap hari. Jadi ini tuh melock semua kelembapan di wajah kita, jadi muka kita tuh nggak kering di pagi hari.
bluff banget. Selanjutnya, siapa di sini kalian yang setelah mandi terus mau tidur nggak bisa kalau nggak cium wangian hand and body serum atau hand and body lotion kayak gitu? Yes, itu aku. Dan ini aku pengen ngeracunin ke kalian, Nature E Brightening Hand and Body Serum. Ini wangi banget, wanginya tuh kayak ada melatinya gitu. Pokoknya fresh banget, wanginya tuh wangi yang bener-bener menyegarkan banget, dipakai di musim panas, musim dingin, wangi ini tuh bener-bener masuk banget kalau misalnya kita pakai beraktivitas di luar, karena nggak yang nyegek gitu, tapi bikin seger dan bikin jadi lebih semangat untuk beraktivitas. Nah, ini tuh dia di dalam kandungannya ada glutathione, vitamin E, dan olive. Jadi bahan aktif yang ada di hand and body serum ini tuh fix banget untuk mencerahkan dan melembabkan juga. Apalagi ya, tangan gak boleh banget dong jadi kering kayak gitu gitu. Karena kelihatan ya kalau misalkan kulit tangan kering tuh jelek banget gitu. Kalau misalkan digaruk sedikit tuh suka ada kayak yang putih-putih gitu loh, kayak kulit-kulit mati. Nah, itu pasti karena kulit kita kering. Nah, pokoknya buat kalian yang punya aktivitas indoor-outdoor yang namanya hand and body serum itu jangan sampai di skip di aktivitas kehidupan kalian setiap harinya. Dan Nature E White Brightening Hand and Body Serum ini juga bisa mencerahkan badan kita, kulit kita dalam waktu 4 minggu aja. Kalian bisa merasakan efeknya, apalagi wanginya juga wangi banget. Dan efeknya tuh bisa kalian rasain selama 4 minggu pemakaian aja. Dan ini wanginya tuh tahan 10 jam, perlindungan itu tahan 10 jam, super lama banget, kayak cukup banget kalau misalnya kita punya aktivitas di indoor atau di outdoor. Dan dia juga ada tone up effect-nya gitu. Jadi kalau misalkan kalian pakai, tangan kalian itu bakalan jadi lebih cerah, tapi nggak jadi kayak kelihatan abu-abu. Aku suka banget sama si hand body ini, hand and body serum ini, karena wanginya the best. Please, kalian harus banget cobain. Nah, kita tuh sebagai perempuan gak harus ngerawat badan tuh cuman dari luar aja, dari dalam pun harus banget minum air putih, makan yang sehat-sehat, makan buah, makan sayur, dan jangan lupa Nature E White suplemennya, karena ini tuh bikin kulit kita tuh jadi lebih cerah dari dalam dan jadi jarang jerawatan juga kalau misalkan kita sering minum ini, si suplemen ini, karena dia tuh di dalamnya ada glutathione, vitamin E, and olive fruit extract. Jadi selain bikin muka kita jadi lebih cerah dari dalam, terhindar dari jerawat-jerawat bandel, ini juga jadi lebih melembabkan, gak cuma dari luar tapi dari dalam juga. Selain buat kulit, dia juga mampu untuk menjaga kesehatan kita. Jadi kan sekarang lagi banyak virus-virus menyebalkan ya, jadi kita harus banget pakai suplemen, dibantu pakai suplemen untuk menjaga kesehatan badan kita gitu. Dan ini tuh aturan pakainya super mudah sekali, kalian bisa konsumsi ini tuh sehari 2 kali, okay. Dan buat kalian yang nanya, produknya Nature E ini udah ber-BPOM belum sih? Kalian gak usah khawatir, semuanya udah ber-BPOM. Jadi udah gak usah lagi deh kalian coba-cobain produk-produk kosmetik, produk-produk skincare yang gak ada BPOM-nya sama sekali, karena itu super bahaya banget. Dan ini juga easy to find, banyak banget, kalian bisa cari Nature E di manapun kalian berada, di kota manapun, kalian pasti gampang banget untuk beli produk-produknya Nature E. Teruji klinis, tidak menimbulkan alergi, dan cocok banget untuk kalian yang punya kulit sensitif, karena bener-bener seaman itu pakai produk-produknya Nature E White. Dan produk-produknya Nature E itu telah terbukti menggunakan bahan-bahan yang super alami, jadi nggak ada yang harmful ke badan kita, jadi kalian gak usah khawatir, okay? Oke, buat kalian yang bertanya-tanya produk apa sih yang menurut aku ini yang harus banget kalian cobain, tapi pasti kalian udah tahu deh aku mau jawab apa. Yes, itu adalah Nature E Brightening Serum, karena dia emang bener-bener bisa mencerahkan wajah kita dalam waktu 2 minggu aja, plus aplikatornya. Gila, aku cinta banget sama aplikatornya karena nggak menyusahkan aku untuk pakai serum. Jadi no mager-mager lagi, karena kayak tinggal pencet serumnya langsung keluar ke wajah kita gitu. Tapi aku saranin aplikasinya, si pipetnya itu jangan ditempel ke muka kita, jadi bener-bener harus di atas ngawang gitu supaya pipetnya itu tetap steril gitu. Jadi buat kalian yang penasaran sama si serum ini, please langsung aja beli di toko-toko terdekat di daerah kalian yang ada Nature E-nya, langsung cobain. Dan kalau kalian udah
cobain, please tag aku di Instagram atau di Instastory kalian atau di YouTube channel kalian juga kalau misalkan kalian cobain si serum ini, oke? Okay? So, segitu aja review singkatnya dari aku semua tentang produk Nature E White ini. Semoga bermanfaat buat kalian, semoga kalian gak males lagi untuk skincare karena step-step yang aku jelasin ini tuh super gampang banget dan gak mungkin gak kalian lakuin karena ini kayak cuman makan waktu 5-10 menit untuk aplikasiinnya. Jadi buat kalian yang mau beli, langsung aja kalian cek description box karena aku bakalan taruh sosial media Nature E semuanya dan dimana kalian bisa beli Nature E White ini, oke? Okay? Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe ke YouTube channel aku supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. And I'll see you guys on my next video. Bye-bye!